semuanya, berjumpa lagi dengan Ervika nih. Kali ini Ervika akan memberikan informasi mengenai 7 HP harga 1 jutaan terbaru di tahun 2021. Tapi sebelum itu, di-subscribe dulu ya channel Ervika biar kamu gak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Yang pertama ada Realme C20. Realme C20 menjadi salah satu HP Realme terbaru di tahun 2021 yang baru saja resmi masuk Indonesia. Dijual dengan harga 1,2 jutaan, Realme C20 menawarkan desain dan spesifikasi yang tergolong sangat bagus. Seperti sudah menggunakan prosesor MediaTek Helio G35, punya kapasitas RAM sebesar 2GB dan memiliki daya baterai 5000 mAh. Yang kedua ada Infinix Hot 10 Play. Infinix Hot 10 Play menjadi HP terbaru selanjutnya di tahun 2021. Dijual dengan harga 1,2 jutaan, Infinix Hot 10 Play punya desain dan spesifikasi yang sangat bagus. Seperti sudah berjalan di atas sistem operasi Android 10, punya kapasitas RAM sebesar 2GB dan memiliki daya baterai 6000 mAh. Yang ketiga ada Realme C11 2021. Resmi dirilis pada bulan Juli 2021 lalu, Realme C11 2021 sangat recommended untuk dimiliki. Karena Realme C11 2021 punya desain dan spesifikasi yang cukup bagus. Seperti sudah berjalan di atas sistem operasi Android 11, punya kapasitas RAM sebesar 2GB dan memiliki kapasitas daya baterai 5000 mAh. Yang keempat ada Realme C21Y. Dijual dengan harga 1,4 jutaan, Realme C21Y sangat recommended buat kamu yang suka main game. Karena HP terbaru Realme ini punya kinerja cepat dengan prosesor Unisoc T610 yang didukung kapasitas RAM sebesar 4GB. Selain itu, Realme C21Y juga memiliki daya baterai 5000 mAh yang pasti bisa bertahan lama saat digunakan untuk main game. Yang kelima ada Samsung Galaxy M12. Dijual dengan harga 1,7 jutaan, Samsung Galaxy M12 menawarkan kelebihan di sektor baterai dan kamera. Karena Samsung Galaxy M12 punya kapasitas daya baterai 5000 mAh. Sementara untuk kameranya, Samsung Galaxy M12 mengandalkan 4 kamera beresolusi 48MP, 5MP, 2MP, dan 2MP.
Yang keenam ada Infinigod 10S. Selanjutnya ada Infinigod 10S yang saat ini sangat laris penjualannya di pasar Indonesia. Semua ini tidak lepas dari desain dan spesifikasi yang ditawarkan HP ini sangatlah bagus. Seperti sudah menggunakan prosesor MediaTek Helio G85, punya kapasitas RAM sebesar 4GB dan memiliki daya baterai 6000 mAh. Yang ketujuh ada Infinix Note 10. Infinix Note 10 menjadi pilihan terbaik buat kamu yang saat ini sedang mencari HP gaming. Karena Infinix Note 10 sudah menggunakan salah satu prosesor terbaik saat ini, yaitu MediaTek Helio G85 dengan pengolah grafis GPU Mali G52 yang didukung kapasitas RAM sebesar 4GB. Hal inilah yang membuat Infinix Note 10 terasa sangat sempurna saat digunakan untuk main game. Itulah informasi mengenai 7 HP harga 1 jutaan terbaru di tahun 2021. Menurut kamu, HP mana nih yang paling bagus? Komen ya, dan jangan lupa like dan share video ini ya kalau kamu suka. Terima kasih.